Teman-teman, so di video kita kali ini gue akan main Anime Adventure dan gue akan ngebahas Infinite Buff ya. Jadi buat yang masih gak tahu gimana cara Infinite Buff, karena Darkman gue masih ada banyak aja yang nanya di komen, bang cara Infinite Buff bang, gue gak ngerti nonton orang luar. Oke, gue akan coba buatin teman-teman ya, yang singkat, jelas, dan padat. Oke, ini gue pengen secepat mungkin sih video ini sih, jadi kayak di bawah 10 menit lah. Oke, so ya kalian tahu lah ya, buff unit ada banyak gitu kan. Yang gue pakai semua buff unit, ada Wendy, ada Livy, ada Griffin, ada Orwin, ada Oshi. Itu semua adalah unit buff, kecuali Hawk ya, kecuali Hawk. Ya. Wenda dan Livy ini sama, dua-duanya nge-buff magic. Jadi kalau kalian udah punya satu, ya udah nggak, kalian nggak perlu dapetin satu lagi. Kalau kalian udah punya Wenda, kalian nggak perlu Livy. Kalau kalian udah punya Livy, kalian nggak perlu Wenda. Gitu teman-teman ya. Lebih gampang lagi kalau misalkan kalian udah punya Wenda sih, karena Livy ini kan dia mitik ya. Ya dia mitik. Jadi kalian nggak perlu ngedapetin dia sih. Tapi dia lumayan damage-nya kalau kalian butuh damager juga. Nge-buff tapi sekalian nge-damage. Nah ini lumayan banget nih si Livy ini, karena dia damage-nya lumayan bagus. Oke, jadi yang pertama kalian butuh punya unit buff. Yang kedua, kalian harus punya item yang namanya ini. Oke, the cursed finger. Oke, cara dapetin gimana? Cara dapetinnya adalah kalian ke play aja, lalu kalian main di sini nih, namanya nih Curse Academy, Cursed Womb. Oke, kalian mesti main ini. Oke, dan ini untuk masuk di sini kalian perlu kunci yang ini nih, Key Cursed Womb. Dan dapetnya dari mana itu bang? Dapetnya adalah dari Infinite. Oke. Dapatnya dari main Infinite-nya apa namanya, Curse Kingdom, Curse Academy. Kalian main dari sini itu ya. Kalian main di sini sampai dapetin key, oke? Okay? Dan ya, key-nya nggak susah-susah banget kok. Itu gue udah lama nggak main aja nih temen-temen ya. Ini kalau kalian main terus gampang kok dapetinnya. Jadi untuk dapetinnya ya kayak gitu. Lalu main di sini nanti kalau kalian udah main dari sini, kalian akan dapetin item yang namanya tadi apa? Si finger yang ini nih ya. Terus kalian pakai aja ya. Kalian masuk ke dalam sini, lalu kalian ngomong sama si Sukuna nih. Terus I Seek Greater Power, ya udah kalian tinggal pick aja unit yang mana. Misalkan Livy nih. Gue pengen atau ya Livy lah, gue pengen Livy gitu ya. Lalu di sini ntar kan kalian udah punya ya. Kalian tinggal curse aja udah gitu doang cuy. Dan kalau bisa cari yang SPA-nya yang kayak gini nih. SPA-nya carinya yang plus 5 ke atas ya. Plus 5 ke atas, oke? Okay? Ini kan kayak punya gue kan, ini kan plus 5,8 ya. Tapi dia arahnya turun ke bawah cuy. Jadi kalian cari yang arahnya turun ke bawah, yang merah, pokoknya yang merah. Tapi dia plus 5 minimal. Jadi kalau misalkan, bang kalau minus 5 ya udah nggak bisa, udah pasti nggak bisa. Kalau plus 4 nggak bisa. Plus 3 nggak bisa. Harus minimal plus 5, tapi di bagian yang merah, oke? Okay? Di bagian yang merah dan plus 5. Itu yang teman-teman yang harus kalian tahu ya. Itu semuanya, itu berpengaruh untuk semuanya, sama si Livy, Wendy ya, terus sama Onwin, itu semua sama. Pokoknya minimal itu dia plus 5. Kalau kalian perhatiin tuh di situ, Livy gua plus 5, Onwin gua plus 5,9 ya kan? Sama kan? Lalu Wendy, gua bala Wendy di sini plus 8,5, Pak. Makanya gua pengen lihat ya apakah kalau saking ekstrim kayak gini sampai plus 8 apakah bisa apa enggak ya, kita coba ntar ya teman-teman ya, apakah kalau plus 8 bisa apa enggak. Oke, okay. Itu dia yang harus kalian butuhin yang pertama. Oke, okay. Lalu ya udah, sisanya kalian bisa untuk nambah-nambah buff, kalian bisa pakai Griffin, kalian bisa pakai Oshi, ini untuk tambah-tambahan buff aja sih. Tapi kalau Griffin ini harus punya ya, Griffin ini harus punya karena dia nambahin 100% lagi pak. Jadi kalian udah bisa 100% dari Livy, Wendy, sama Orwin, kalian bisa tambah 100% lagi dari Griffin. Makanya buff kalian bisa 200% pak, gokil gak sih. Lalu Oshi ya, ini Oshi cuma tambahan 15% apa 20% gitu, gue lupa. Tapi ya, ya lumayan lah karena dia ngurangin harga juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan langsung coba aja masuk ke dalam game. Kita akan langsung praktek aja teman-teman gimana caranya ya, let's go. Oke, sekarang kita akan langsung coba aja Infinite Buff teman-teman ya. Jadi kalau kalian main STD, kalian harusnya udah paham lah, mirip-mirip, paling nggak familiar lah teman-teman ya. Kalian perlu taruh 4 kayak gini, oke? Okay? Ini di sini gue contohnya Orwin dulu, oke? Okay? Gue akan contohin Orwin di sini teman-teman ya. Oke, okay, kita langsung aja pakai yang ada tanda Yenshin cuy, yang ada off on ini ya. Kita pakai satu, oke? Okay? Nah, kalau kalian udah aktifin satu, kalian harus aktifin yang sebelahnya, kan hitung dulu kayak 10 detik lah, 10 sampai 15 detik
kira-kira segitu baru kita nyalain. Kayak sekarang nih kayaknya udah 10 detik kan udah ada kali ya. Kita langsung onin aja, oke? Okay? Udah. Kayak gitu cuy. Sangat easy. Lalu yang ketiga adalah yang di bawahnya yang ini nih, ya. Yang di bawahnya yang ini. Kita tunggu aja. Tunggu sampai yang ini hilang nih, dua ini hilang ya. Dua ini ntar hilang nih. Dua yang dua ini hilang, baru kita nyalain. Nah, ya udah hilang kan? Baru kita nyalain. Kayak gitu cuy. Sangat easy. Begitupun dengan yang sebelahnya. Yang sebelahnya nanti kita nyalain juga kalau yang ini udah hilang. Yang 56% ini hilang, oke? Okay? Nanti kalau 56%-nya hilang, baru kita bisa nyala. Nah, ini udah hilang kan? Kita bisa nyalain sekarang. Nah, udah. Begitu doang, cuy. It's so easy, man. Jadi, yang kalian butuhkan itu timing doang sih. Kalau kalian udah ngerti timingnya, gue yakin udah bisa terus-terusan sih. Dan itu berlaku untuk semua ya. Livi, Wendy, ya sama aja, sama aja. Gak ada beda ya, teman-teman ya. Nah ini kan kayak gini, nah dia jangan ngebuff sendiri tuh. Sangat easy teman-teman ya. Tapi sekali lagi, kalian butuh yang plus 5 SPA itu cuy, yang curse-nya ya. Jadi kalian butuh itu, oke, okay? Kalau kalian udah bisa itu, ya harusnya udah sangat gampang untuk infinite box sih. Lalu untuk Wendy ya, ini kan 8% ya, gue pengen coba nih. Apakah kalau 8% ini bisa, 8% ini bisa apa enggak ya? Gue enggak tahu nih. Let's see. Ini kan Wendy 8% ya. Kita coba, oke. Okay? Nyalain dulu satu. Wendy sekali ngebuff langsung 30%. Anjir, mantap gak sih? Gokil emang. Nah, ini yang kedua perlu 10 detik. Udah 10 detik belum? Kayaknya belum deh. Sedikit lagi. Oke, okay, sekarang. Nah, 10 detik kan mungkin udah. Lalu yang ini, oke. Okay? Sama aja, Pak. Caranya sama aja. Katanya, "Bang, kalau Wendy gimana?" Sama aja. Enggak ada bedanya. Ya kayak gini, Onwin sama Wendy semua sama, Livi juga sama semua, teman-teman ya. Oke, kita coba ini. Tunggu bentar, yang ini belum mati, dua ini belum mati. Kalau dia udah mati, langsung kita nyalain cuy. Nah, udah mati, nyalain, oke. Jadi, ya kayak gitu caranya, sangat easy gak sih guys? Yang kalian butuh tuh timing doang cuy. Nah, ini juga yang sama, yang ini juga sama aja teman-teman ya. Ternyata bisa loh, 8% tuh ternyata masih bisa kayaknya guys. Kita coba, oke, ini kan udah hilang nih kan, udah hilang kan. Kita langsung nyalain, udah, that's it man. That's it. Itu akan nyala terus sampai infinite kelar. Udah gitu doang. Gampang banget gak sih guys? Sangat gampang gitu kan. Wait, kita coba deh. Kok 8% ini bisa gak ya? 8% ini bisa gak? Harusnya sih bisa ya. We'll see. Nih belum kan? Mungkin. Nah pas. 8% ternyata masih bisa guys ya. 8% ternyata masih bisa. Jadi ya, yang penting di atas 5% lah. Di atas 5 lah. Yang plus SPA nya itu di atas 5. Nah udah di atas itu udah bisa itu. Oke ya, ya kayak gitulah teman-teman ya. Oke ya, itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Sangat easy, sangat mudah ya. Gua harap kalian semua udah tahu bagaimana caranya. Ya ampun, gua salah lagi cok. Imagine, tadi sini. Nah ini kita buff lagi nih. Ini buff tambahan aja guys. Kita buff tambahan aja kayak gini. Kita buff aja. Kita buff. Oke, cukup gitu ya, cukup ya. Dah, 120% udah. Tambahan buff lagi tuh. Tambah 100% lagi. Jadi udah 100% dari sini. Dapat 100% dari Griffin lagi. Jadi berapa tuh Hawkwall? 800.000 anjing harusnya nih. Oh, belum gue naikin ya. Belum max ternyata. Ya. Gila gak sih guys? Saya thank you teman-teman. Itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Gue harap kalian sudah mengerti lah ya cara untuk infinite buff. Oke. Okay? Thank you buat semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like yang suka, dislike kalau kalian gak suka. Sasunya mau, gak usah lupa. Ketemu teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.